Let's go. Made Teoresta di posisi lead, Billian Jewa di posisi chase dengan garis start yang baru menuju initiation zone. Sempit sekali di sini. Tidak boleh ada terjadinya aksi side by side, tapi di sini langsung bisa dikejar kembali. Switching ke kanan. Outer pertama sudah diambiri oleh Teoresta. Oh, sayang sekali, agak sedikit tightnya, terlalu ke dalam ya. Belum selesai tadi dari outer zone. Masih belum begitu tipis dengan barrier. Oh, Billy cukup baik untuk bisa men-chase mobil dari Made Teoresta. Sebuah aksi yang sangat baik dari keduanya, walaupun memang Billy sudah dilepas. Dan juga Made Teoresta menguntit di belakang dari mobil Billy Pandas Kid. Switching ke kanan, touch and go, dan juga outer zone pertama. Sangat baik dari Billy. Oh, momentumnya sepertinya kehilangan cukup banyak di sana. Terlalu besar angle-nya. Atau memang itu yang dia inginkan? Kali ini outer terakhir, touch inner clip, dan juga garis finish ditinggal jauh seperti yang Made Teoresta. Dan yang akan maju ke babak selanjutnya sudah berhappy-happy dia seperti adalah Made Teoresta. Run dari Ivan Adrian Putra hari ini dilepaskan. Inisiasi cukup berani dari seorang Ivan Adrian Putra. Kimi Jahanara agak terlihat tertinggal, mencoba untuk mengejar. Kita di sini bersamping-sampingan, tapi tidak terlalu dekat. Membuka ikat terlalu besar, mematahkan sebuah kon di sana. Seorang Ivan Adrian Putra baik sekali di sana, kita jauh dari warai. Sementara itu Kimi Jahanara playing safe, mengincar bumper belakang Ivan Adrian Putra. Playing safe, chasing. Sebenarnya udah agak pas, cuma memang agak terlalu ke belakang aja gara-gara mobilnya panjang. Oke, kali ini butuhkan posisi. Kimi agresif sekali pembukaan angle-nya. Masuk ke inner clip dengan sangat baik. Touch and go, disentuh dengan sangat baik oleh Kimi. Terlalu besar angle-nya. Terlalu besar angle-nya. Ya, ini yang tidak boleh dilakukan oleh para drifter yang saat melakukan aksi lead-nya ya. Betul. Terlalu banyak angle sampai mendrop speednya cukup banyak. Ya, ini itu unforced errors. Unforced error. Diletakkan dan tentu saja pemenangnya adalah Ivan Adrian Putra setelah kesalahan murni dari seorang Kimi Jahanara di outer zone pertama.